Dicat itu saya pakai cutting man, tercat sablon. Rangka ini ya, bohnya itu kebelahin dikit. What in the world is wet number one? Hey guys. Hey guys, kembali lagi kita akan naikkan layangan Super Radong. Admin sedang berada di Banjar Tangtu, Kesiman. Kita akan menaikkan sekali lagi layangan Super Radong. Kali ini layangannya sudah dipulas. Oke, Stone, kita OTW kecari dulu. Beli, kok isi baut layangannya, Beli? Bautnya ada. Bautnya kalau nggak kencang, ngelok dia. Oh, Bali. Gitu, Beli. Dia nggak isi kotak-kotak lagi. Kan? Ayo, serak. Main buang saja. Ntar di video sih, Lajuk. Loh! Hah? Layangannya. Ih, kok gitu? Kok gitu? Kok gitu? Eh, alami. Nih! Aduh. Kayak gimana? Kayak gimana kelerangnya? Bapak sebenarnya pesan. Ungkapin enggak, Dek? Kelihatan yang beli. Oh, kelihatan yang beli. Mana lagi? Terpa lupaan. Weh, mana ininya lagi? Sali. Sabar, sabar. Itu nih. Ini kau. Dia masuk tadi. Ini malu jelek masa, masa enggak. Tek nenek mau dapat ini. Kita unboxing baju baru guys. Baju baru ini guys. Baju barunya. Ya. Ini guys. Hormat. Ada kamera. Why? On the way and the best on the way the best. What in the world is when number one? Yeah. Ya kita mau kita masa. Hai. Bendera siap. Angkat senjata dong. Yang anak tuh Tommy itu. Kok kerauhan?
Oke, sebentar nanti kita akan lihat bagaimana warnanya di udara. Red lepo mantap. Betul ya? Talinya Beli, pakai apa nih beli? Ini pakai bisa terbang beli? Nggak tahu nih. Pakai mutusin tali layang-layang. Iya. Bisa nerbangin orang nih beli? Taruh di kepala kayak Doraemon gitu bisa beli? Maling-maling mambu. Keren-keren. Maling-maling mambu. Tali layang. Eh layang. Tiga kali dia turun. Ada ngerornya. Satu, satu, dua, senyum lah, pakai dos bang, duit, senyum lah, dah. Oman bos. Angin, angin. Selamat. Yuk, tang. Ini udang nih. Ini yang utang. Boleh beli gede. Masuk. Mantap. Oke, sudah bibir kan? Panen lemet, nyah ya. Udah lagi. Oke, semeton, kita sudah bersama pemulas layangannya serta koordinator undaginya, Bli Aga Yogi Suara sama Bli Ogi. Ogi Tangser. Oke, kita mau tanya-tanya dulu sama Bli Aga. Mau tanya sedikit nih Ki, untuk kesulitan dalam mengecat layangan ini apa Bli? Kalau tingkat kesulitannya, ini yang pertama ya saya mengecat layangan ukuran 490 ya Ki ya. Kalau tingkat kesulitan tuh karena biasanya kecil-kecil aja. Sekarang kan main perasaan jadinya, ini segini, ukurannya ini segini. Udah lah gas lah. Udah lah gas. Nah untuk catnya pakai cat apa ini Bli? Kalau di cat itu saya pakai cat pigmen atau cat sablon. Kenapa saya pakai cat itu karena agar tidak pecah-pecah di bawah kayaknya itu biasanya kan ada retak-retaknya tuh di udara. Oke, mantap. Sukseli. Oke, sekarang kita beralih ke koordinator undagi yang sebetulnya. Nah, ya, di sini kita sudah bersama Bli Yantogi. Oh, Bli, mau tanya sedikit. Ini kan saya lihat bagus layangannya ya. Ngeloknya itu bagus sekali. Apa tipsnya, Bli, biar layangan itu bisa ngelok sebagus itu? Kalau setahu tiang sih, katanya dari tangkah ininya bohnya itu kekohin dikit kan jarak antara boh sama tengoknya itu pendekan sama kipunya lemotin itu sih katanya agar bisa ngelok. Nah Bli, dari mana dapat inspirasi membuat nama layangan ini Super Dadong? Nama itu muncul dari ini teman Kesadi Bot namanya. Dia juga terinspirasi dari layangannya yang besar. Nah, apa bagusnya buat nama layangannya besar, tapi tidak terlalu besar. Oh, Dadong kayaknya pas. Ya udah, kita namakan Dadong, ditambahkan dengan supernya agar biar lebih menarik lagi. Cepat benar layang. Datang tangan cinta namuran
Thank you.